Ikan-ikannya belum diisi, tolong kamu pikirin gimana kita mengisi ikannya. Ikannya yang bagus bisa 5 juta, 10 juta. Aku berapa sih harga ikan? Atau tuh ikan koi itu ada yang lokal, ada yang dari Jepang. Yang mahal tuh dari Jepang. Jelas kita yang lokal aja lah. Iya, nanti kalau dari Jepang nanti nggak kurus. Udah gitu nanti kamu dibohongin lagi kayak kemarin. Udah, aku mau beli hari ini. San, sini lo. Iya, bos. Sabar. Sini cepetan, gue beli ikan. Gue transfer ke lu. Sabar. 5 juta ya, 5 juta dulu ya. Kamu mah jangan buru-buru, orang tuh sabar. Nih, gue udah kirim 5 juta, lu beli ini isi. Jangan langsung beru dulu, 5 juta dulu. Kalau kelihatan masih ada ruang, baru isi lagi 5 juta. Kalau ada ruang lagi, isi lagi 5 juta. Jadi kita ngeliat dulu ya. Mas, lihat kolam di bawah. Lihat-lihat mau isi ikan, aku suruh Sen-Sen beli ikan. Dia malah beli ikannya ngaco, guys. Maksudnya aku kan ikan yang bagus, dia beli ikan, pada aku kasih 5 juta. Dia beli ikan tuh yang ikan di pasar. Pasar ternyata udah dapet. Bang, ada ikan nggak? Banyak ikan nila yang warna merah. Bisa taruh kolom ya? Bisa taruh kolom, tapi harus kasih gelembungan kayak gini nih. Iya, dia biar keluar ada oksigennya. Kebetulan kan di sana ada kayak gini ya. Soalnya belum ada ikannya nih. Ini warna-warni lagi. Udah, yuk pulang. Udah dapet ikannya. Sekarang waktunya pulang deh. Buat kasih cerah. Bagus kan ikannya tuh. Ya, kayaknya kurang. Bos, ikannya bos. Tuh. Hah? Ini ikan masak, Sen-Sen. Bu, udah transfer 5 juta, lu bawa ikan kayak begini ya? Ikannya mati lagi. Lu kan dibawa orang juga. Wah. Ke pasar belinya ini, katanya bisa, katanya. San, beli ikan kayak gini tuh bukan di pasar. Di pasar tuh buat beli ikan, buat bikin ikan goreng. Ini sama ikan goreng. Gue cemburin ya. Jangan, gue cemburin. Apple, lihat itu si Sen-Sen. Masa aku suruh beli dia ikan, malah apa yang dilakukan? Tahu nggak? Dia malah beli ikan yang ada di pasar. Rugi, aku rugi. Itu apaan sih rame-rame di situ? Jangan kesan lu, jangan kesan lu. Mobil kenapa dia apain sih? Nggak dia apa-apain. Jangan kamu jangan kesana dulu. Tuh lagi disemprot disinfektan. Bos, saya mau ngapain? Aduh, ketahuan deh, aduh. Siapain mobil aku? Sayang, jangan marah-marah ya. Ini kenapa dicopot-copotin? Nabrak. Nabrak? Ini yang nabrak ini. Jadi lampunya tadi ada pecah, grillnya juga pada retak. Iya sayang, ini kan kita ganti. Oh, ini jadi gini sekarang. Iya, ini ditabrak sayang. Ditabrak sama Koko ini. Di depan nggak sengaja. Koko namanya Koko Platinu dari Banjarmasin. Kita turis di sini nggak tahu jalan kan. Pas mobil ini lewat kita nggak lihat. Keserempet sama pecah dikit, grillnya juga retak. Ya, spionnya hilang, Mbak. Spionnya terus kena pohon. Ntar kita ganti semua. Makanya kita di sini lagi nungguin spare part barunya, kita ditahan, nggak boleh pulang. Mobil saya sampai kelar pokoknya. Kamu kenapa? Asal diganti semua nanti ya, ngurusin tempat. Iya, pasti. Kita ganti sama barang yang sama persis deh. Terus ternyata ada yang ngaku katanya nabrak mobil aku. Terus aku sempat mau marah, cuman dia bilang dia bertanggung jawab, semuanya diganti, dibenerin. Beresnya kapan tadi?
secepatnya deh, moga-moga dalam bulan ini juga deh ya. Sementara belum beres, kita stay di sini dulu. Tadinya gue mau bikin marah jadi gak marah dia. Gimana ya? Tapi kasihan mukanya. Yuk, kita bongkar aja lah. Ya. Kok kamu gak marah sih? Marah dong? Tiga. Hah? Ah, jadi gak seru nih ya. Padahal aku tuh mau ngerjain kamu. Ini mobil gak kenapa-napa. Mau aku stikerin. Aku tadi mau bilang, sayang, ini mobil baru. Tadi mau bikin kamu marah. Kamu kenapa gak izin aku stiker-stiker? Tapi kamu udah bablas kesini. Si Koko tadi improvisasi bilang mobilnya ketabrak. Aku berharap kamu marah-marah dong. Kamu marah-marah. Kan gak dia apa-apain juga.